I love you with all my heart. That's all. That's what I want. I love you with all my heart. Sebenarnya tuh kita tanpa sengaja udah beberapa kali ketemu tanpa disengaja, cuma kayak sekelebat lewat gitu. Nah, yang kayak benar-benar ketemu pertama kali kita ngobrol, ada momen di mana aku janjian sama temen aku dan ternyata temen aku ini kenal sama Atala. Akhirnya dia kayak ngajakin Atala untuk ikutan, dan di situ kita ketemu kayak di kayak tempat nongkrong gitulah. Aku ngeliat dia baik banget awal banget itu. Aku ngeliat dia baik, ganteng, iya baik banget, tapi aku yang belum ada kayak aku mau sama dia belum. Terus kayak udah ganteng baik, sekedar tahu, kayak lebih interesting ke situnya aja baiknya. Ya kita temenan, ternyata tuh kita kayak gak sengaja juga karena kita foto. Aku bingung kan kayak ini mau dikirim kemana ya, percuma dong aku foto terus kayak aku doang yang ini. Jadi kayak yaudah aku kayak atau lah coba deh WA lo sini biar gue bisa kirimin foto-foto. Akhirnya dari kayak situ tentang chat-chatan kayak jalan yuk, ini yuk, apa yuk. Sampai ngundang aku ke premier apa semuanya. Ini dia nembak nih udah. Katanya sih dia struggle-nya ini banget ya, bener-bener pindah-pindah tempat. Aku juga kan di situ sebelum dia nembak tuh dia udah kayak diemin aku. Dia ternyata kong kali kong bikin rencana sama sahabat aku, dan sahabatku pun aku tuh bener-bener gak ada pemikiran sana karena sahabatku juga yang kayak udah diem. Udah sayang di situ kan ceritanya. Kan ceritanya emang bener. Udah sayang, terus aku kayak tiba-tiba didiemin, jadi kayak ngerasa kok aku ngelakuin apa, pagi ini apa yang ada yang salah dari aku. Aku sampai kayak ya udah deh. Kayaknya malam ini aku di situ aku mikir kayak deh hari ini pengen keluar deh. Karena sahabat-sahabat aku juga kayak ayo dong Aisyah jangan galau-galau. Lah cuma kayak gitu doang lo galau. Ayo kita jalan yuk keluar. Aku juga kan gak ada pemikiran kalau Atala bakalan ada. Aku cuma kayak sekedar taunya ya udah aku jalan sama sahabat aku, kita having fun ya. Aku harap aku bisa karena lagi yang kayak benar-benar aduh gue nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Dan kita tuh pindah-pindah tempat mulai dari tempat makan, terus kita pindah tempat ke karaoke apa semuanya. Ternyata yang pas di karaoke Atala nembak aku di situ, dia tiba-tiba ada dan nembaknya tuh di parkiran. Seingat aku ya kayak ya kita udah dekat apa semuanya. Lo pasti tau lah gue sayang sama lo kayak gitu-gitu. Terus kayak mau nggak gitu sih, terus kayak sibuk. Awalnya tuh aku yang kayak ada serius gak sih ini, terima nggak ya. Tapi pengen sebenarnya, tapi aku masih mikir. Tapi kan aku bilang udahlah kita jalanin aja dulu, kedepannya kan kita lihatlah nanti, terus kopiin aja. I don't know, mungkin karena melihat aku bahagia jadi orang-orang mungkin kayak kenapa sih, mungkin karena selalu ngeliat aku snapgram bareng, ngepost bareng, tapi maksudnya kan ya udah gitu loh, that's my Instagram gitu loh. Jadi kayak aku bebas dengan segala postan aku. Mau aku post kayak gimana pun, yang ini juga kan aku. Terus ya mungkin mereka kayak gitu doang sih, tapi aku kayak ya udah selagi aku bahagia, aku enggak pernah apa-apain mereka, aku enggak pernah nyakitin mereka. Ya udah. Aku cuma pengen ngejalanin aja. Beberapa kali kita liburan pernah ke Bali, kayak satu keluarga, keluarganya Atala sama keluargaku. Terus kayak kita pernah ke Puncak, kayak liburan gitulah. Alhamdulillah keluargaku mah yang mana aja kan yang tahu baiknya atau enggaknya kan aku juga. Jadi itu sesuai dari kitanya, keluargaku mah yang penting udah kamu bahagia, jalanin aja. Kalau menurut aku bertengkar itu wajar-wajar aja ya dalam hubungan.
gak mungkin berjalan mulus. Ya pastilah kita pernah kok bertengkar, berantem, tapi kan kita tahu sayangnya kita kan lebih tinggi daripada marahnya kita. Tapi emang bener gak sih aku tuh kayak gitu, yang penting kita tahu baliknya kita tuh kemana. Mau semarah-marahnya kita pun yang kita harus tuh kita berdua jangan berantem, kita berdua yang gabung harus berantem sama masalah. Aduh, jadi malu. I love you with all my heart. That's all. That's what I want. I love you with all my heart.